Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alpha Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Pada video kali ini berisi tentang 5 pemberian Allah hanya untuk kita umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan untuk umat-umat sebelumnya. Pemirsa Alpha Arkan Channel yang dimuliakan Allah, ada 5 pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman juz 5 halaman 220 nomor hadis 3331, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadhan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku, yaitu amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibahu abadan. Adapun yang pertama, apabila awal malam dari bulan Ramadhan sudah masuk, Allah memperhatikan mereka, yaitu umat Nabi Muhammad termasuk kita. Dan siapa saja yang diperhatikan oleh Allah karena banyak beribadah di malam Ramadhan tersebut, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Wa ammasaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna athyabu indallahi min rihil miski. Dan yang kedua, sesungguhnya aroma yang keluar dari mulut mereka yang berpuasa di bulan Ramadhan ketika sore hari itu, menurut Allah, lebih baik dari wanginya minyak wangi kasturi. Wa ammasalisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Dan yang ketiga, sesungguhnya para malaikat itu memohon ampun siang dan malam untuk mereka dari umatku yang berpuasa. Wa ammar rabi'atu fa innallaha 'azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw shaka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surganya, lalu Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu wahai surga untuk hamba-hambaku, karena mereka nanti akan beristirahat di sini di surgaku dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. Wa ammal khamisatu fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Dan yang kelima, apabila sudah masuk malam terakhir dari bulan Ramadhan, Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang berpuasa semuanya. Kemudian setelah para sahabat mendengar 5 kelebihan umat Nabi Muhammad ini, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, qala rajulun minal qawmi, hiya laylatul qadri ya Rasulullah? Qala la, alam tara ilal ummali idha faragu min a'malihim waffu ujurahum? Seorang sahabat Nabi lalu bertanya, apakah itu Lailatul Qadr wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukan. Bukankah apabila para pekerja ketika mereka selesai dari pekerjaannya, maka mereka akan dibayar upahnya? Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksudnya adalah, seakan-akan Nabi hendak menyampaikan kepada kita sebagai umatnya bahwa begitulah upah yang akan dibayarkan Allah kepada hambanya yang sudah bersusah payah jauh-jauh hari untuk belajar bagaimana cara berpuasa dengan baik yang benar,
sehingga ketika masuk bulan Ramadan mereka lagi-lagi bersusah payah untuk berpuasa hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umur dan diberi taufik untuk dapat meraih 5 keutamaan tersebut yang hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi Allah terdahulu dan umat mereka. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih.